Sekarang kita menginjak ke tutorial dasar PHP nomor 6. Dan di sini saya mau membahas bagaimana penulisan variabel dan karakter yang dibutuhkan di dalam satu baris atau mungkin satu kalimat. Saya tetap menggunakan fungsi matematik di sini dan saya langsung simpan, save as, dan di sini saya memberikan nama format variabel dan karakter mungkin. Oke, penulisan. Dan .php saya simpan, dan di sini saya telah menuliskan echo semacam ini untuk hasil dari ini, hasil 1 dan 2 dan ditambah ini. Maka di atasnya sini saya mau menambahkan echo lagi. Dan di sini saya memberikan kode semacam itu dan titik koma, dan di sini saya memberikan hasil 1, 2. Saya memberikan dolar hasil 1, 2. Saya memberikan spasi dan saya memberikan titik spasi lagi, dan di sini saya memberikan spasi tambah dan spasi lagi, lalu di sini spasi lagi, titik spasi lagi, dan dolar hasil 3, 4. Di sini saya memberikan echo semacam ini, dan di akhir saya memberikan titik lagi, lalu tanda kutip semacam ini, dan spasi sama dengan spasi. Oke, di sini saya memberikan sama dengan. Dan sekarang jika saya simpan, lalu saya pergi ke Mozilla Firefox dan reload. Oke, di sini fungsi matematik saya menghilangkan dan reload. Saya sekarang mempunyai format penulisan, dan jika saya buka, maka saya mempunyai 0,5 ditambah 77 sama dengan ini. Dan di sini ini adalah format variabel, dan di sini adalah karakter yang berada di dalam sini, di dalam tanda kutip akan dituliskan persis sama yang kita masukkan di sini. Dan di sini ada variabel lagi, lalu kita tambahkan dengan karakter yang ada di sini, dan hasilnya adalah semacam ini. Dan saya akan menambahkan mungkin setelah ini saya memberikan echo lagi, atau saya bisa menambahkan di sini titik, dan di sini saya memberikan 2, 3, dan ditambah 4, 4 sama dengan. Maka setelah saya simpan dan saya pergi ke Mozilla Firefox, lalu saya reload. Oke, di sini saya copy. Dan saya berikan titik 2, dan di sini saya berikan spasi. Saya hapus. Dan jika saya simpan, maka setelah saya reload, saya mempunyai semacam ini. 2, 3 ditambah 4, 4 sama dengan 6, 7. Oke, penulisannya yang berupa string sendiri, yang berupa karakter sendiri. Lalu kita memberikan echo semacam ini dengan fungsi matematik. Oke, ini adalah format penulisan saat kita membutuhkan karakter dan variabel. Sekian tutorial, dan kita berjumpa lagi di tutorial selanjutnya. Salam.